Hai teman-teman, Alif mau nonton pawai takbiran 1445 Hijriah. Kita berangkat dari toko. Kita berangkat dari toko. Kita jalan kaki ya teman-teman. Kemudian lomba pawai takbir mobil hias untuk Selasa tanggal 9 April tahun 2024. Pawai takbir mobil hias dan jalan kaki dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, saya nyatakan secara resmi dilepas. Ketua PABI dan Komisaris Mitra Barito Group Ahmad Gunadi Nadalsa. Idul Fitri 1445 Hijriah. Baik, kita hitung bersama. 3 2 1 membawa keluarga. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga bahagia. Selaku kepala sekolah sekaligus ketua MKKS SMK Muara TW di bawah bimbingan Bapak Usman Agus Setiadi AMD dan Ibu Agalia Kirananta SNN, juga dari jumlah peserta 250 orang gabungan dari PGRI, Korwil, MKKKS, KKS, hingga TKI, Himpa. SMP, wacana-wacana sekali secara THR yang sudah keluar. Wah, seperti itu ya. Betul sekali. Dan ini masih di rombongan daripada Dinas Pendidikan. Dan keluarga besar Dinas Pendidikan juga bertambah keluarganya. Tentu saja sebagian guru-guru mendapatkan Dinas Pendidikan ya. Oke, yang ternyata panjang sekali. Utara yang diikuti oleh 70 peserta didik dari 750 orang di bawah binaan Bapak Haji Mahlir. Dan selanjutnya dari Hari Yang Fitri dengan tema memantapkan potensi komoditas unggulan padi lokal. Dan dilanjutkan juga beserta dengan umur. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, setelah ya kerlap-kerlip lampu handphone, luar biasa teman-teman dari Dinas Kesehatan. Dan dilanjutkan teman-teman tim dari nomor undi 12 yaitu BPKA Barito Utara. Utara tetap semangat bersama kita melayani masyarakat. Iya. Dan ini adalah teman-teman mahasiswa-mahasiswa dari Politeknik. Peserta pertama kita dari Sedda, Kabupaten Barito Utara. Luar
Luar biasa sekali teman-teman dari Sendang Kabupaten Barito Utara. Ada Bang Isra Minor dan kawan-kawan. Iya. Kemudian nomor undi 02 dari Masjid Al-Huda RT 14 di bawah kita. Mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon sampaikan santun buat ATW. Maaf ya, ada salah baca tadi. Kabupaten Barito Utara. Pinggir lip. Kemudian peserta dengan nomor di 06 dari Dinas Ketahan Panganan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara. Tadi sempat salah baca ya, tapi tidak mengurangi kemeriahan pada malam hari ini.
setelah ini, wow, tidak banyak balon. Banyak balon. Di sore balon itu. Kabupaten Barito Utara. Jadi bagi karena keluhan. Biasanya luar biasa. Dan kemudian setelah Disos PMD, oh rupanya teman-teman Disos PMD ada yang ingin diserapkan. Oke, silakan. Teman-teman, masih tak lupa kan?
Islamic Center dari Kelurahan Jinga yang turut dan sebagai ketua yayasannya adalah Bapak Haji Nadalsya. Kemudian teman-teman dari Raudatul Muhibin Jalan Anas nomor 12 ya. Dan di belakang kita ada ya, dan nomor 13 belakang terbuka, belakang terbuka karena kalau dipasang hari itu tertutup dan ditutup oleh teman-teman dari tim kesehatan. Selamat bertugas teman-teman dari tim kesehatan PSC 119 Kabupaten Merauke dan juga dari Dinas Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih dan jangan kemana-mana, kita akan bersama-sama menunggu hasil pengumuman Mbak Roseane Amalia dan teman-teman. Mundur dia di sini. Bakar apa aja yang jauh juga. Thank you.
Oh,